tahun ini belum ikutan, tahun depan kita ikutan ya. Karena rugi banget kalau nggak ikut. Beautiful Breath, lomba nyanyi di sini oke banget maksudnya ya. Sebelumnya terima kasih untuk Oki ya, yang jauh-jauh sudah mau datang.
ya para pengunjung Mall Ciputra, para penonton yang ada. Oki ini kemarin juara 3 ya? Ya, juara 3 ya. Bagaimana Oki waktu itu bisa jadi juara? Senang pastinya, satu senang karena satu lombanya juga kayaknya bukan lomba ngecek, ini lomba keren gitu ya. Jadi salah satu juaranya juga senang pastinya. Dan itu akan sangat ngasih feedback saya bagus juga, karena di luar otomatis kan paling enggak ada label ini pemenang ini loh. Jadi job-job berdatangan lah begitu. Jadi semenjak menang Jakarta menjadi juara, jobnya tambah banyak. Amin. Waduh. Amin. Waktu itu menang merasa penilaiannya fair kan? Fair. Fair ya. Fair ya. Oke. Okay. Tadi I believe I can fly-nya rap-nya agak lupa ya. Iya. Ya, oke, okay, itu aja. Oki, okay. Terima kasih dan luar biasa penampilannya. Terima kasih. Lebih bagus daripada lomba. Wah, luar biasa Oki. Tadi saya sempat, waduh, ini I believe I can fly-nya aransemen Oki ya. Waduh, mantep banget Oki. Biasa, faktor U. Apa tuh faktor U? Faktor umur ya. Lalu tadi yang lagu kedua juga bisa sapa-sapa penonton, suruh nyanyi. Waduh, itu bagus banget. Sampai Pak Yohanes juga kita bisa dengar suaranya ya. Iya, maksudnya saya tadi pengen kasih tahu bahwa jurinya nggak hanya ngomentarin aja gitu. Tapi juga bisa nyanyi loh. Waduh. Nyanyi. Jadi memang dia tahu apa yang harus dikomentarin berarti kan. Bukan wah, hanya asal komentar gitu. Kalau luar biasa, kalau gitu mungkin selanjutnya Kak Oki bisa jadi juri kali ya. Mudah-mudahan nanti kalau dipanggil. Okay. Terima kasih. Oke, okay. Sampai bertemu ya. Dan kembali menuju semifinal.